Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT diberikan kesehatan dan penghiburan buat kita semuanya ya. Dan pagi ini bersama saya Hans Edward, dan salam welcome home dari kami. Dan saat ini saya sedang menikmati wajah baru, jalanan baru di Desa Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yang dulu jalannya berlubang, kini sebagiannya sudah di beton dan sisanya di aspal. Inilah wajah barunya di 2021. Akhirnya terungkap dan juga terjawab. Dan sebelum saya ingin menemani perjalanan saya pada pagi hari ini, nanti setelah itu saya mau motong jalan lewat Bogor Raya Residen dan nantikan kehadiran kami setelah ini. Dan selanjutnya besok, dan kalau tidak ada halangan, saya mau coba bawa motor motong jalan lewat Ria Soka Bogor Raya. Dan sementara itu tadi pagi subuh mama saya, orang tua saya bertolak menuju Jakarta ya, karena harus kontrol ke Jakarta agar tahu mama saya ada sakit atau masalah apa di sana. Semoga mama saya cepat sembuh dan bisa pulih dan beraksi mama kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita mau nikmati wajah baru di sini, di jalanan Desa Sukaraja yang dulunya di beton. Nah, dulunya jalannya berlubang, sekarang sudah di beton dan sekarang. Dan setelah ini kita mau kemana ya? Nantikan hadirannya setelah ini. Dan sebelum menutup, jangan lupa di subscribe YouTube channel resmi saya, Hans Edward 1997 Hans Edward, serta tulis nomor ini, serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya untuk informasi lebih detailnya ya. Oke, setelah ini kita mau kemana ya? Apa masih tetap lurus atau belok kanan? Nanti kita ikuti perjalanan saya ya. Oke, karena baterainya tidak lama lagi, Anda harus ngecas. Oh iya, hard charger Vivo kemana ya? Pinjam dong. Nggak tahu charger Vivo-nya kemana. Yang jelas, wow, airnya di sebelah kiri ini udah mulai naik ya. Wah, nanti kita kesana seperti apa ya. Dan sekarang kita sudah melewati jalanan aspal di Desa Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Oh. Akhirnya selesai tugas saya. Dan sekarang saya mau mengembara dulu ya guys, pada pagi hari ini, sekaligus berolahraga, sekaligus belajar motor, khususnya para mata milenial yang mau belajar motor. Nantikan kehadiran saya setelah ini ya. Oke, saya Hans Edward pamit dulu guys. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Edward Rahayu.